Kesenian khas Ponorogo, reog, menjadi salah satu ikon wisata di Jawa Timur. Dan calon gubernur Jawa Timur, Kofifah Indar Parawansa berjanji memajukan pariwisata di Ponorogo. Ponorogo terkenal sebagai kota seni di Jawa Timur. Salah satu budaya seni populer dari kota ini adalah reog Ponorogo. Kesenian reog sangat diminati oleh turis lokal dan mancanegara. Jadi tidak heran Ponorogo bisa menjadi salah satu titik wisata yang punya potensi besar untuk berkembang. Hal ini ditegaskan calon gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa saat berkunjung ke Kampung Seni Reog di Desa Somoroto, Kabupaten Ponorogo. Jika masyarakat Jawa Timur memberikan kepercayaan Kofifah Emil, maka kita sudah punya 51 titik untuk dijadikan wisata prioritas di Jawa Timur. Dalam lawatan kampanye ke Ponorogo, Cagub Jatim nomor urut 1 ini tidak hanya menikmati penampilan reog, namun juga meninjau pusat kerajinan seni reog. Para seniman berharap Kofifah mampu mewujudkan Ponorogo sebagai destinasi wisata di Jawa Timur. Insya Allah, kalau Bu Kofifah nanti oleh Tuhan ditakdirkan menjadi gubernur di Jawa Timur, amin. Saya yang sudah usia 83 ini, insya Allah saya akan melihat bahwa Ponorogo ini akan mempunyai unggulan wisata. Selain seni dan budaya, Ponorogo memiliki potensi alam dan kuliner. Kofifah juga menyempatkan diri mampir ke objek wisata Telaga Ngebel. Tim Liputan iNews melaporkan.